Assalamualaikum. Nama saya Lian, nama saya Nita Ibrahim. Saya pengguna Ayam Disney sebab asalnya saya memang ada alergi ayam. Saya memang tak boleh makan ayam langsung. So, kesan saya dapat alergi tu, so saya menggatal-gatal, sesak nafas and kemungkinan boleh menyebabkan kematian. So memang sangat bahaya alergi ayam ni. Orang tengok macam simple je sebab tak pernah dengar alergi ayam kan. Tapi ya, itulah. Jumpalah dengan ayam Yasmin ni and dia kata tak ada suntikan apa semua and doktor pun suggest cakap cuba makan ayam yang tanpa suntikan, contoh macam ayam kampung. Lepas tu bila saya tahu yang ayam Yasmin ni memang tak ada suntikan, yang memang dijaga. Alhamdulillah saya selamat tidur sekarang makan ayam Yasmin. Oh, dah makan. Kenalan ibu saya. Kenalan ibu saya memang ejen ayam Yasmin and dia suruh mak saya cuba bagi kat saya makan ayam tu. And saya standby dah ubat kat sebelah ni kan. So saya makan ayam tu, alhamdulillah. Saya tunggu dalam berapa jam. Lepas saya tunggu esoknya. Saya tunggu lagi lusa sebab kadang-kadang efek dia bukan kena time tu juga. Dia akan ambil masa. 3 hari akan datang baru dia jadi energy tu. So unexpected. So alhamdulillah dah berminggu pun saya masih selamat lagi. Okay. Ayam Bismi terbaik. Terima kasih. Sebab ayam Bismi saya belum makan ayam.